Nah, itu adalah KRL dinas. Untuk KRL berapa nanti saya tulis saja yang arah ke Jogja. Tadi disimpan di depo stabling KRL 8. Mungkin untuk dicek-cekin dulu. Itu yang dipakai dinas adalah KRL KV transit pertama, dan yang tadi sing awal berapa lupa saya, yang ini transit pertama nih, itu K3 1 11 01 dan seterusnya. Oke teman-teman, itu di sana ada yang mau masuk tuh, harusnya nih tangga jati kalau jam segini. Coba nih saya zoom ya. Lihat orang kejati, ini KA 112. Itulah, tadi saya mau mengupdatekan proyek elektrifikasi di peron utara stasiun Solo 8. Nah, ini sudah dipasang ini tiang LA-nya. Nih. Yang kemarin kan yang di video saya sebelumnya masih tergeletak di sini. Nah, ini sudah dipasang nih. Di mana tuh support batuknya? Tuh di sana juga. Yang di sebelah sana juga sudah dipasangin yang LA-nya. Kayaknya gitu dulu aja deh. Ini ke perangkat jati. Itu ke arah Ranggajati yang mengarah ke Surabaya Gubeng hingga nanti lanjut ke stasiun Jember. Allahu akbar.
Rangga Jati itu membawa berapa tuh? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya benar. 5 KA eksekutif. 1 pembangkit. Ya, 1 pembangkit terus 1 kereta makan dan 4 KA ekonomi berarti totalnya 12 kereta. Lumayan cukup panjang, 12 kereta tuh ke Jember tuh kayaknya ini termasuk KA terpanjang di lintas Daop 9. Nah di sini LA-nya sudah dipasang, tinggal mungkin dipasangi fitras, terus ground wire, messenger wire, kontak wire, terus sisa kabelnya lainnya itu apa saya kurang tahu. Nanti dipasangin di atas sini. Nah, kayak di Purwosari di kabelnya. Coba saya lihat perjalanan ke sana. Oh iya, itu saya mau menginfokan diesel balapan itu ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 gerbong tertutup untuk kereta pupuk. Ini videonya saya stop dulu di sini. Saya mau ngefoto bentar, ngefoto ini buat thumbnail. Nanti videonya saya lanjutkan lagi. Nah, ini videonya saya lanjutkan. Itu saya sekalian hunting ke Sancaka. Makanya saya stop dulu. Ini saya coba ke ujung sebelah sananya. Ya juga mau lihat proyek elektrifikasinya. Nah itu penumpangnya lari-lari karena tinggal 5 menit lagi berangkat KRL-nya.
untuk di sisi sebelah mana, timur ya, timur Sawah Balapan sudah dipasang juga tiang LA-nya, tinggal satu itu tinggal dua. Tuh tinggal dua aja tuh yang masih belum terpasang. Bentar, ini kok enggak fokus sih. Ini ya mungkin kedepannya untuk pemberhentiannya KRL Joglo Jogja Solo. Kalau yang selatan untuk KRL Solo Palur. Tapi juga bisa sih ini yang sini untuk Solo Palur. Yang sebelah mana tuh? Yang sebelah selatan Jogja Solo. Apa lagi ya, coba saya lihat yang sini. Nah kalau untuk yang kanopinya nanti mungkin dikasih kabel di tengah-tengah sini, habis itu dikasih kabel melintang gitu, terus digantungin perangkat kelistrikannya. Ini untuk stasiun KA Bandar Bias. Apa ya yang siap setan. Itu KRL-nya tuh. Coba tebak itu bisa sampai enggak tuh? Bisa sampai enggak? Ayo tebak. Nah kayaknya enggak sah. Yang itu ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu mau naik. Oke lah, ada bias. Sekalian hunting lagi aja lah. Sekian dulu teman-teman video update perkembangan elektrifikasi di peron utara stasiun Solo Balapan. Jika ada kurang kata atau salah kata mohon dimaafkan, dan ini lumayan berisik karena Kak Abias baru saja sampai di stasiun Solo Balapan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap, stasiun Solo Balapan.